hutan tropika Malaysia telah wujud tanpa sebarang pencemaran sejak berabad yang lampau. Merupakan hutan tropika yang tertua di dunia. Hutan ini telah menjadi pusat evolusi bagi tumbuh-tumbuhan dan bermacam spesies binatang liar, termasuk gajah yang kini sedang mengalami saat kepupusannya. Kerana itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan bertugas melindungi kepupusannya. Demi untuk kesenangan, kemudahan dan kemakmuran rakyat jelata serta negara yang sedang pesat membangun ini, Lembaga Elektrik Negara telah merancang pembinaan empangan hidroelektrik di pertemuan Sungai Terengganu dengan Sungai Kenyir berhampiran Kuala Berang, kira-kira 60 km dari bandar Kuala Terengganu. Kerja-kerja pembinaan bermula dalam tahun 1978 dengan pembinaan terowong lencongan untuk mengalihkan pengaliran air Sungai Terengganu. Ini adalah untuk membolehkan pembinaan empangan batu tambun setinggi 155 meter. Apabila siap sepenuhnya, projek yang berkeupayaan 400 megawatt ini akan menyumbangkan 1,600 juta unit setahun kepada grid nasional LLN. Hujan lebat yang turun berlarutan di musim tengkujuh hingga awal tahun 1984 menenggelami kawasan rendah. Pihak perhilitan membuat tinjauan setelah menerima laporan dari nelayan-nelayan yang mencari rezeki di tasik buatan manusia ini bahawa sekumpulan gajah dan lain-lain binatang liar telah terperangkap di Pulau Kampung Buai. Hasil tinjauan dibentangkan dalam mesyuarat di bilik gerakan Lembaga Elektrik Negara. Keputusannya, pihak 2 Squadron Corps Jurutera Malaysia menyiapkan sebuah raket seluas 100 meter persegi, kira-kira sebesar gelanggang tenis, dari kembaran sebanyak 217 tong minyak dan ditarik oleh 4 buah bot tentera. Pokok-pokok yang tenggelam diletupkan bagi membersihkan kawasan tersebut. Pembersihan kawasan ini dilakukan supaya memudahkan perjalanan raket dari empangan Kenyir ke Pulau Kampung Buai dan dari Pulau Kampung Buai ke Taman Negara. Unit tangkapan gajah perhilitan di Temerloh, Pahang Darul Makmur sibuk menyiapkan persiapan menjalankan operasi menyelamat seperti tali, rantai, ubat-ubatan, senapang dan khemah. Tali dan rantai digunakan untuk mengikat gajah liar yang ditangkap. Sementara ubat-ubatan adalah untuk melalikan gajah-gajah itu. Unit kebajikan gajah di Temerloh menyediakan 3 ekor gajah denak yang akan ikut sama dalam operasi menyelamat dan memindahkan gajah-gajah yang terancam itu. Tiga ekor gajah yang didatangkan khas dari Temerloh ini ialah Bahadur dan Loki Mala yang berasal dari negeri Assam, India dan Cek Mek dari negeri Thai. Gajah-gajah liar dijinak dan dilatih di satu bahagian khas ibu pejabat perhilitan Temerloh. Jarak antara empangan Kenyir dengan Pulau Kampung Buai ialah 40 km. Perjalanan raket yang mempunyai kelajuan sederhana memakan masa 6 jam.
Setiba di Pulau Kampung Buai, khemah-khemah didirikan. Segala keperluan disediakan juga untuk menghadapi tugas yang mencabar ini. Seramai 15 orang anggota dari unit tangkapan gajah Temerloh yang diketuai oleh Encik Sharif Daim dan 30 orang lagi dari Perhilitan Negeri Terengganu serta anggota 2 Skuadron Kor Jurutera Malaysia di Temerloh terlibat dalam operasi pemindahan raksasa ini. Tugas yang pertama ialah mencari kesan jejak gajah untuk mengetahui arah laluannya. Kesan tapak yang dijumpai diukur. Selain dari kesan tapak, kesan rumput, najis dan sisa makanan juga dijadikan perhitungan. Petugas menjalankan kerja-kerja menjejak dengan berhati-hati. Itu dia salah seekor daripada gajah liar. Menembak seekor gajah memerlukan kecekapan dan kepakaran. Tembakan mestilah kena pada tempat yang banyak daging. Gajah liar ini akan pingsan setelah ditembak dengan ubat pelali bernama Imobilon. Sukatan ubat perlu diseimbangkan dengan saiz gajah yang hendak ditembak. Ubat pelali menampakkan kesannya antara 20 hingga 25 minit. Ukuran garis pusat tapak kaki, tinggi, panjang gading, belalai dan ukuran lilitan badan diambil secara terperinci semasa gajah ini pengsan. Semua ukuran diambil untuk mengetahui umur dan berat badan gajah tersebut. Mata gajah perlu ditutup untuk mengelakkan daripada dedahan sinaran matahari dan habuk-habuk yang mungkin dapat merosakkannya.